memang telah lama saya lalui berbelas tahun, tetapi itu bukanlah suatu faktor yang boleh membataskan sumbangan yang ingin kita berikan kepada perjuangan ini. Dan saya kira pada muslimat yang lain juga pun begitu. Ya, apabila saya kira amanah parti telah mengutamakan siapa pun di hadapan saya, pasti insyaAllah akan dapat digalas, akan dapat disahut dengan penuh lapang dada. Mudah-mudahan semua ini ada dilayani di sisi Allah SWT. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya perjuangan muslimat di Malaysia ini khususnya melalui Parti Islam Malaysia PAS telah bermula sejak tahun 1952 tadi. Dan kalau kita lihat, Dewan Muslimat PAS Pusat juga telah ditubuhkan 3 Januari 1953. Pada waktu itulah kita melihat kesinambungan mata rantai perjuangan ini diteruskan oleh muslimat yang telah diamanahkan menjadi pemimpin, wakil rakyat, calon dalam pilihan raya maupun sebagai amilin kepada Parti Islam Malaysia PAS. Dan kalau kita lihat bagaimana pengiktirafan yang telah diberikan oleh Parti Islam Malaysia PAS bukan suatu perkara yang baru. Ataupun mungkin kalau bagi generasi muda mungkin merasakan bahawa mutakhir ini sahaja. Tetapi sebenarnya bagi sesiapa pun yang benar-benar meneliti sejarah perjuangan Parti Islam Malaysia PAS di persada politik negara ini, kita melihat bagaimana pengiktirafan telah diberikan oleh Parti Islam Malaysia PAS melalui wakil iaitu Khadijah binti Siddiq. Yang kalau kita lihat pada waktu itu, pada tahun 1959 lagi, iaitu pilihan raya umum yang pertama selepas negara kita mencapai kemerdekaan, Khadijah Siddiq ini telah bertanding di Parlimen Dungun, Terengganu, tiga penjuru. Dan muslimat ini datangnya daripada negeri Johor dan Tanzim. Ya, kalau kita melihat keterbukaan Parti Islam Malaysia PAS yang memberi ruang dan peluang, walaupun untuk bukan saja bertanding di negeri Johor, tetapi pada waktu itu, pada tahun 1959 lagi, Ibu Khadijah Siddiq ini telah dipilih untuk bertanding di Parlimen Dungun. Dan kalau kita lihat, beliau telah menang dan juga menjadi wakil rakyat Parlimen Dungun pada tahun 1959. Perlu juga kita ingat, muslim dan muslimat sekalian, bahawa Khadijah, Ibu Khadijah ini bukanlah satu-satunya calon wanita yang dikemukakan oleh Parti Islam Malaysia PAS pada waktu itu. Tetapi kalau kita lihat, PAS juga turut menamakan Fatimah Bahari sebenarnya sebagai calon bagi Dun Terentang Negeri Sembilan. Ya, kalau kita lihat, ini bukan satu perkara yang baru, pengiktirafan yang diberikan oleh Parti Islam Malaysia PAS. Dan tradisi meletakkan calon ini diteruskan pada tahun 1964. Meletakkan sekali lagi Ibu Siti Khadijah Siddiq ini untuk bertanding di Parlimen Johor Timur dan Dun Plentong di negeri Johor Darul Tafsir. Dan dalam pilihan raya yang sama juga, Parti Islam Malaysia PAS turut menamakan Siti Fatimah ataupun Salmah Syekh Hussein sebagai calonnya di Pulau Pinang. Beliau juga bertanding untuk kerusi Parlimen Seberang Utara dan Dun Muda, walaupun tidak menang pada waktu itu. Dan juga pada waktu itu juga seorang muslimah yang bernama Salmah turut menjadi calon tunggal muslimat PAS pada tahun 1969. Maknanya kalau kita lihat tadi, daripada tahun 1959, 1969, melihat beberapa ikon muslimat telah ditampilkan oleh Parti Islam Malaysia PAS. Dan kalau kita lihat pada tahun 1969 itu, Salmah, Puan Salmah ini
bertanding untuk kerusi Parlimen Jitra Padang Terap. Ya? Walaupun pada waktu itu tewas, tetapi kita melihat itu bukanlah suatu faktor yang boleh melemahkan semangat daya juang Muslimat. Hadirin hadirat Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat tradisi meletakkan calon Muslimat dalam pilihan raya umum, kenapa kalau kita lihat selepas daripada itu terhenti, seolah-olah terhenti seketika. Tetapi sebenarnya pemberhentian ataupun meletakkan calon Muslimat ini diberhentikan seketika atau ditawakufkan atas beberapa faktor. Yang kalau kita lihat punca utama ialah pada insiden pilihan raya umum 1969, yang mana kita melihat UMNO Barisan Nasional telah menubuhkan suatu skuad pemuda tahan nasab. Maknanya kalau kita lihat provokasi yang mereka berikan, kenakan kepada calon-calon dalam pilihan raya umum 1969 itu cukup membimbangkan kita. Ada yang mengugut, membelasah, mengepung, mensabotaj dan sebagainya. Dan pada waktu itu ada pengundi yang dirampas kad pengenalan. Kalau kita lihat ada jambatan yang dibakar untuk laluan pengundi PAS pada waktu itu. Ada ceramah PAS yang dibaling dengan telur tembelak, maksudnya telur yang busuk itu. Dan calon PAS juga pernah diancam, diugut dan sebagainya. Apabila skuad pemuda tahan nasab ini telah diwujudkan, maka pada waktu itu Parti Islam Malaysia PAS mengambil keputusan merehatkan seketika Muslimannya dari pentas pilihan raya kerana atas beberapa faktor keselamatan. Dan kalau kita lihat selepas itu, kita dapati agak lama Muslimat tidak dikedepankan dalam pentas pilihan raya. Sehinggalah pada tahun 2004. Ya, kalau kita lihat pada tahun 2004, calon-calon Muslimat PAS telah ditampilkan semula. Kalau kita lihat, kita ada Puan Siti Nur Abdul Hamid Tuah dari Alustar sebenarnya. Puan Kalsum Osman dari Pasir Putih. Allahyarhamah Dr. Dodo Ghazali pada waktu itu bertanding di Bukit Gantang pada tahun 2004. Dan Dr. Siti Mariam Mahmud bertanding di Parlimen Kota Raja. Dan di peringkat DUN pula, pada tahun 2004 kita melihat Dr. Rohani Abdul Muttalib dari Jitra ditampilkan pada waktu itu. Juga Ustazah Siti Aisyah Ghazali dari Merbau Pulas, YB Rohani Ibrahim dari Tanjung Mas, dan juga Ustazah Wan Hasina Wan Hassan yang pada waktu itu bertanding di Lembah Jaya. Puan Mastura Muhammad yang bertanding di Seri Setia dan Dr. Halimah Ali di Dun Serat Kelam. Dan pada waktu itu hanya YB Rohani yang menang pada waktu itu. Jadi kita melihat rentetan penglibatan Muslimat ini dalam pilihan raya umum bukan satu perkara yang baru. Ya, mutakhir ini bukan. Tetapi sebenarnya telah ada sejak tahun 1959 lagi, iaitu beberapa tahun selepas tanah air kita mencapai kemerdekaan. Dan semakin lama menjelang 2008, kita melihat ramai lagi ahli-ahli parlimen kita yang telah diberi mandat ataupun telah dimuktamadkan untuk bertanding. Seperti contohnya YB Hajah Siti Zailah Muhammad Yusof di Parlimen Rantau Panjang, yang kini juga merupakan Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat. Juga kita melihat bagaimana Dr. YB Dr. Siti Mariam Mahmud dari Ahli Parlimen Kota Raja, dan Allahyarhamah Dr. Dodo Ghazali dari Parlimen Titi Wangsa. Dan kalau kita melihat di peringkat DUN pada tahun 2008, YB Wan Ubaidah Omar di DUN Kijang telah menang di Kelantan. Dan bersama juga dengan YB Rohani Ibrahim dan DUN Tanjung Mas, Kelantan. Begitu juga Dr. Halimah Ali yang kini merupakan Exco Kerajaan Negeri Selangor, yang telah berjaya atau menang di DUN Selat Kelam. Dan begitu juga dengan YB Siti Aisyah Ghazali yang telah
menambi Don Merbau Pulas Kedah, yang kini juga merupakan Exco Kerajaan Negeri Kedah. Hadirin-hadirat muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada waktu itu, iaitu pada tahun 2008 juga, kita melihat beberapa tokoh muslimat lain juga dikedepankan. Tetapi mungkin belum bernasib baik, belum menjadi YB sebenar dalam erti kata yang sebenar, tetapi YB juga sebab yang berjuang. YB juga bakal insyaAllah. Kita melihat bagaimana Siti Marian Naam dari Pari Menjempul. Kita juga dapat Dr. Rohani daripada Don Jitra Kedah yang juga bertanding, yang walaupun tidak menang. Puan Hasnah Ibrahim di Don Bayan Lepas. Ustazah Nuridah Omak Soleh yang telah bertanding di Don Tahang, yang juga mantan Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat. Dan juga Ustazah Azizah Khatib Mat, ia dipaham juga, iaitu Don Lui. Kalau kita melihat juga bagaimana keterbukaan Parti Islam Semasa PAS memberi ruang dan peluang kepada salah seorang daripada kelab penyokong PAS, iaitu Kumuta Anak Perempuan Roman, yang bertanding di Don Tiram Johor. Antara beberapa ikon muslimat yang saya sebutkan tadi daripada tahun 1999 hinggalah ke tahun 2008 jelas membuktikan kepada kita bahawa pengiktirafan Parti Islam Semasa PAS telah lama memberikan ruang dan peluang di pentas politik dan pilihan ini kepada muslimat seluruh Malaysia. Sebab itulah apabila dalam siri pilihan raya kecil, iaitu yang ke-14, telah mengutamakan seorang muslimat juga, ini merupakan suatu kesinambungan pengiktirafan yang telah lama diberikan oleh Parti Islam Semasa PAS. Dan walaupun pada waktu itu di PRK Don Tenang, apabila dimuktamadkan sahaja seorang wakil daripada Pakatan Rakyat ini seorang muslimat atau wanita, maka UMNO Barisan Nasional telah seolah-olah membuat satu spekulasi, seolah-olah baru itulah pengiktirafan diberikan kepada muslimat, ataupun mereka merasakan bahawa inilah perjuangan wanita UMNO selama ini, mereka sebut itu. Dalam keadaan mereka tidak menampilkan calon muslimat pada waktu itu. Kalau diikut, kita membuat pengisytiharan calon lebih awal daripada pihak sebelah sana. Tetapi kalau sebelum ini persepsi yang cuba ditanamkan, persepsi negatif yang cuba ditanamkan kepada warga Malaysia, rakyat Malaysia, bahawa Parti Islam Semasa PAS mendiskriminasikan wanita atau muslimat, atau muslimat ini sebagai hanya sebagai peraya undi sahaja misalnya, itulah mungkin persepsi yang mereka rasakannya berbanding pihak sebelah sana. Tetapi sebenarnya telah silap. Sesiapa pun yang menghayati sejarah perjuangan Parti Islam Semasa PAS, khususnya kita muslimat, pasti tidak akan terpengaruh dengan persepsi negatif ini. Dan juga bagi rakyat Malaysia yang memang berminda merdeka, yang maksudnya mereka ini mungkin kalau warga Malaysia ini atau rakyat Malaysia ini sentiasa mengikuti perkembangan politik tanah air ini, maka pasti mereka akan tidak terpengaruh dengan daya atau persepsi negatif yang cuba ditanamkan selama ini kepada Parti Islam Semasa PAS, yang kononnya dikatakan sering meminggirkan kaum hawa atau kaum muslimat. Saya kira mungkin kadar itu saja, Puan Saramia, untuk rawan ini. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Mala. Yang kita lihat bahawa penglibatan muslimat PAS adalah daripada awal sebenarnya. Dan tomahan-tomahan yang diberikan oleh lawan kita, khususnya UMNO Barisan Nasional, mengatakan bahawa Parti Islam PAS mengenepikan muslimat adalah salah, insyaAllah. Jadi kita ambil hari ini, sebelum saya teruskan, saya buka kepada penonton muslimin muslimat, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin dikemukakan kepada dua ahli panel ini. Jadi saya persilakan. Boleh depan, boleh belakang, boleh kiri kanan, semua boleh. Silakan. Ada? Silakan.
Ada tak ada? Okay, kalau tak ada, kita dengar. Bagaimana saya ingin kita berfikir sebentar. Allah merakamkan dalam surah Al-Masad. A'uzubillah minasyaitanirrajim. Tabbas yada abi lahabin watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun zata lahab. Wa amra'atuhu hammalatal khatab. Fiji diha hablum min masad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Segala usaha tiada faedah baginya. Dia akan dimasukkan dalam neraka yang bergejolak. Begitu juga isterinya, Ummu Jamil, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dibuat daripada sapu. Saya ingin menarik perhatian penonton sekalian. Kalau yang hadir hari ini, insyaAllah kita semua nak jadi tentera Allah, membantu agama Allah. Kita jangan lupa Allah buat pesanan dalam surah Al-Masad. Allah bersumpah, celaka, celaka, rugi. Siapa dia? Kepada Abu Lahab. Siapa dia Abu Lahab? Abu Lahab adalah bapa saudara Nabi. Yang mana kita tahu, dia merupakan kepimpinan. Bila sebut pemimpin, pasti ada pengikut. Kalau kita kata hari ini, beliau adalah ketua bahagian di Mekah. Dia adalah merupakan ketua bahagian di Mekah, begitu juga pengikutnya. Yang membuat apa kerja dia? Menentang kerja dakwah Nabi. Menentang apa yang dibawa oleh Nabi. Kemudian Allah sebutkan bahawa pembalasannya adalah api neraka yang bergejolak. Begitu juga isterinya. Siapa isteri dia? Ummu Jamil. Apa kerja Ummu Jamil? Beliau ni bekerja sama, dia ada kepimpinan juga. Kita kata sebagai ketua wanita bahagian Mekah. Yang membawa kerja apa? Kerjanya menentang Islam. Dan Allah janjikan juga dengan neraka yang bergejolak. Apa kerja dia? Dia menyebarkan fitnah. Dan Allah janji di lehernya ada tali dibuat daripada sabut. Kenapa? Kerana senang nak membakar. Muslimin, muslimat sekalian. Kalau kita ceritakan tentang kebaikan, tentang keteguhan, tentang ketentalan jiwa seorang muslimah, jiwa isteri Nabi, pengorbanannya dalam masa yang sama. Kita jangan lupa, ada juga mereka yang menghabiskan masanya, tenaganya, wang ringgitnya untuk menentang Islam. Dan kita jangan lupa, peranan ini dimainkan oleh musuh kita. Kalau kita kata Ummu Jamil, dia berjanji. Dia kata, aku bersumpah. Aku akan gadaikan kalung yang ada pada aku ini. Kalungnya besar. Kalung emas yang besar. Aku akan habiskan perbelanjaannya untuk menentang. Sebagai perbelanjaan kempen menentang Muhammad. Itulah janji yang ditaburkan, yang diikatkan oleh siapa? Oleh Ummu Jamil. Untuk memastikan Muhammad kalah. Kita lihat hari ini apa persiapan kita. Kita ada musuh. Musuh tak nampak, musuh yang nampak. Dan bila sebut musuh tak nampak, macam mana kita nak lawan? Dan musuh yang nampak ini macam mana? Kalau kita kata muslimat ada dewannya, musuhnya ada wanita dan putrinya. Apakah persiapan-persiapan yang harus kita buat untuk memastikan kita menang, memastikan kita berjaya membawa obor perjuangan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu muslimin muslimat, kalau Wani Muntaz tadi kena ada sokongan, pasti muslimat yang berada di hadapan saya bergerak dengan sokongan suami, ayah, abang, adik-beradik, saudara lelakinya. Saya menyeru supaya kita sama-sama memberikan sokongan ini. Dan kita minta daripada Wani Muntaz, apa persiapan dari segi organisasi di peringkat parti kita supaya kita dapat membuat persiapan yang kental untuk berhadapan dengan musuh kita dalam menempuh PRU yang ke-13 insyaAllah. Dipersilakan Wadi Muntaz. Terima kasih kepada Wadi Tepuk Puan Berita. Apa yang mana mereka nak panggil? InsyaAllah. Jadi tadi pada peringkat awal, ya, kita lihat ya, bagaimana tadi telah disebut oleh Cikgu Mala, bagaimana kesediaan parti